Grand Final The Big Start Indonesia Season 2. Persembahan dari Blibli.com. Yang pertama, marilah kita sambut juri pertama adalah CEO Gojek Indonesia, Bapak Nadiem Makarim. Kami persilakan untuk menempati posisi. Berikutnya, juri kedua adalah CEO GDP Venture, Bapak Martin Hartono. Dan juri ketiga kita, marilah kita sambut CEO Blibli.com, Bapak Kusumo Martanto. Tepuk tangan sekali lagi untuk ketiga juri pada malam hari ini. Sebelum kita bagikan finalis yang pertama, kita akan mengajak Bapak Ibu dan juga para undangan untuk menyaksikan video berikut ini. Kebanyakan entrepreneur itu suka, wah gue deh yang paling tahu segalanya. Tapi Imas itu malah membuka diri untuk menyerap ilmu itu. Ini kan kerupuk, iya. Kerupuk jengkol, ya kan? Kerupuk itu orang image-nya dimakan pakai nasi. Iya. Kamu tulis di situ kerupuk, akhirnya saingannya sama apa kerupuk udang. Nah. Gimana cara packaging ini supaya orang mikirnya, oh gue jangan bawa makan ini ke rumah untuk dimakan pakai nasi, tapi emang untuk dimakan pas lagi nonton TV gitu misalnya. Imas yakin akan menang di Big Star Season 2 ini, sehingga membanggakan Mama Imas, membantu para petani jengkol, dan yang ketiga karena mentornya Mas Daniel. Antara 4 grand finalis, Imas itu yang paling raw, yang paling mentah, dan potensialnya itu paling besar. Dan kita bisa merubah hidup seorang gadis desa Sumedang menjadi inspirasi buat banyak sekali orang Indonesia. Oyo sendiri diambil dari Ibu Yoyo, ibu saya sendiri, yang telah berhasil menyekolahkan 4 anaknya hingga SMA, bahkan salah satunya hingga kuliah berkat berjualan kerupuk jengkol. Kekuatan saya itu adalah suatu produk yang unik dan tidak ada kompetitor yang sejenis. Kelemahan kami sekarang adalah produksinya itu masih secara tradisional, sehingga kami belum bisa men-scale up dalam jumlah yang besar. Namun, kesempatan untuk berkembang Oyo Jengkol ini sangatlah besar, yang dimana pasarnya itu sebesar 19 triliun. Misi kami adalah menjaga kualitas dan standarisasi dari proses pembuatan sampai pendistribusiannya. Di pasaran itu, harga jengkol itu sampai 50.000 bahkan 100.000. Tapi yang kami rasakan oleh para petani jengkol, harganya itu cuma 2.000 sampai 4.000, kadang-kadang 8.000 atau 10.000 itu ketika harga masih mahal ya, sampai 100.000 kayak gitu. Selama mengikuti kegiatan The Big Star ini, banyak sekali evolusi yang terjadi pada Oyo, termasuk khususnya pada diri saya sendiri. Ini adalah kemasan Oyo yang lama, tapi setelah mengikuti kegiatan ini, sekarang kami rebranding dengan total gitu ya, jadi lebih modern. Jadi kemasannya ini yang lebih modern dan tentunya lebih menarik, sehingga bisa menarik pangsa pasar anak-anak muda dan kalangan menengah ke atas. Terima kasih. Saya bangga banget sama presentasi kamu pada saat ini. Banyak banget saat ini mungkin yang lagi nonton YouTube dan acara ini, impian mereka pun bisa terwujudkan dengan melihat kamu ada di atas panggung ini sekarang. Merubah hidup-hidup para petani-petani jengkol ini melalui bisnis Imas. Thank you. Aman ya? Setelahnya aman. Nih, doyan gak? Enak banget. Oke. Alhamdulillah. Enak banget. Tapi aslinya suka jengkol? Enggak. Sambil ngunyah, kita akan berikan kesempatan untuk para dewan juri itu bertanya. Mungkin dari Pak Nadiem juga dulu, kami silakan. Kalau jualan makanan, nomor satu adalah rasanya dulu. Nah. Produknya dulu. Dan produknya enak. Backgroundnya Imas itu menjadi salah satu hal yang bisa menjadi suatu narasi yang bukan hanya inspiratif tapi juga ngejual produk ini. Jadinya apa rencananya Imas untuk bisa menceritakan ini cerita yang inspiratif ini? Sudah yang dilakukan adalah rebranding dari kemasannya sendiri. Terus untuk selanjutnya kita juga akan melakukan endorsement baik melalui selebriti atau dari orang-orang yang telah yang sudah merasakan Oyo Jengkol ini sendiri. Kalau tadi kan katanya petani belinya, penjualnya tuh berapa, 1.500 atau 2.000 gitu ya? Iya. Giro ya. Setelah sama kamu nih mereka dapat berapa? Kita ketika kita beli ke pasar sama ke petani itu sama-sama aja. Ke pasar butuh ongkos, ke petani juga butuh ongkos. Mendingan kita ke petani dong. Dengan ke petani kita mesejahterakan langsung para petani jengkolnya sendiri. Apa yang pertama kali kamu mau lakukan sih dengan hadiah kamu itu?
kita akan menyiapkan keperluan untuk produksinya itu. Terus kita juga akan melakukan channel pendistribusiannya langsung kayak gitu. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dong untuk finalis pertama di The Big Stars Indonesia Season 2. Imas Mintarsi dengan produknya Jengkol Oyo. Dia harus bisa jadi one of the best di Indonesia gitu, karena saya ngelihat passionnya dia terhadap brandnya dia, terhadap fan Indonesia ini yang sangat kuat, yang bisa menjadikan dia menjadi salah satu desainer bag terbaik di Indonesia. Ini marketnya kan niche banget nih. Nah, berarti yang harus Ine lakukan adalah storytellingnya dari produk Ine ini mesti kuat, supaya orang-orang itu paham bahwa di dalam selembar kain yang dibuat ini tuh ada filosofi, ada cinta, tradisi. Nah, itu yang mesti sama Ine tuh dieksplor gitu. Menurut saya, Bu Renita itu dekat sekali dengan kebudayaan. Memang dia strong banget sih di branding sama marketing. Chance-nya antara kegagalan sama kesuksesan itu 50-50. But we never know kalau kita nggak coba. Saya harus menang, karena dengan saya menang, saya dapat menginspirasi para entrepreneur-entrepreneur di luar sana bahwa sesuatu yang dikerjakan dengan passion itu akan berhasil. Jadi Inde itu sendiri adalah sebuah merek lokal Indonesia yang berasal dari kata Indonesia Heritage. Makna dan harapan dari brand ini adalah ingin melestarikan warisan dari Indonesia, terutama tenun handmade dari daerah Nusa Tenggara Timur. Kalau kita lihat dari data Euromonitor tahun 2017, potensi pasar tas di Indonesia sebesar 11,5 triliun. Tapi yang mengkhawatirkan di sini, dominasi dari produk internasional sangat besar. Produk lokal hanya sebesar 230 miliar. Namun saya yakin dengan dukungan pemerintah dan instansi terkait seperti halnya blibli.com, potensi ini akan semakin membesar sejalan dengan visi dan misi mereka untuk memajukan produk-produk Indonesia ke depannya. Dasar penjualan tahun 2017 sebesar 503 juta, pasar tentunya tidak lepas dengan persaingan. Kalau kita lihat persaingan yang ada di tas kategori premium yang berbahan tenun handmade dan kulit, kami di sini menempatkan Inde masih ada di tengah, di mana dari sisi diferensiasi sudah cukup baik, dari sisi harga lebih terjangkau dibandingkan dengan pesaing yang ada di kelasnya. Kami berubah dari logo yang sebelumnya lebih klasik ke arah yang lebih simpel. Karena kita menggarap pasar luar negeri, jadi tentunya kita juga ingin ikut partisipasi di pameran luar negeri, kerjasama dengan kementerian, ITPC, dan juga pameran di dalam negeri untuk mencari buyer. Maaf, kita harus potong karena waktunya memang cukup terbatas ya. Kita hanya memiliki waktu presentasi yaitu maksimal 7 menit saja. Oke. Ya? Selama saya mentor Ine, saya melihat Ine punya passion yang sangat luar biasa terhadap kain Indonesia. Karena memang hanya orang-orang yang punya hati yang bisa mengerjakan material dari kain Indonesia. Ya, sekarang bikinnya di mana ya? Bikinnya di Jakarta, Pak. Berapa orang? Saya baru punya 1 orang penjahit. Nanti rencananya kalau yang dari di forecast tadi itu akan bikin berapa tas? Saat ini dengan pegawai 1, saya bisa 1 bulan sekitar 48-50 piece. Nah, kamu sebagai produk lokal, kenapa nggak ingin besarin juga gitu di Indonesia gitu? Iya, tanpa mengesampingkan pasar di dalam negeri, saya juga ingin memperkenalkan brand ini ke luar negeri. Caranya ya kita harus ekspor melalui buyer. Value atau perceived value dari suatu fashion item itu kan subjektif ya. Dan yang saya lihat banyak sekali brand-brand itu dia mulainya di atas dulu, di premium. Lalu setelah dia sudah establish itu premium, baru dia turun ke mass market price. Setahu saya 1 sampai 1,5 juta untuk tas kualitas tinggi seperti ini itu cukup affordable. Apakah ada strategi yang dipikirkan oleh Ine untuk menciptakan suatu line yang lebih premium sehingga bukan untuk penjualan tapi lebih untuk mengestablish kualitas? Kita mulai dengan quality yang lebih tinggi lagi,
mulai dari jarak jahitan, jarak stitch, kemudian dengan bagian tenun di dalam, itu merupakan langkah kita untuk ke kualitas lebih baik dengan harga premium. Terima kasih. Sudah menyelesaikan presentasinya. Selama gue ketemu Eki pas mentoring, I had the chance to kenalan dia lebih baik sebagai personal, sebagai entrepreneur. Lu mau tagline harus relevan ke target market. Jadi maksud lu ethnic insight ini udah nggak relevan gitu? For me sih gue bilang agak nggak relevan. Why? Ya karena gue pikir tiap kali ada traveler yang jalan, mereka jelajah kekayaan alam dan budaya Indonesia, otomatis kan ada unsur-unsur etnik gitu, kayak keberagaman gitu. Ini kita ngomonginnya emosi harus sustain for the next 3-5 years. Tapi mereka pada pakai loh, Seth. Ya, I wouldn't blame them in supplement, tapi pakai sama lu sustain beda ya. Ada beberapa perdebatan kecil ya, terutama mengenai masalah tagline yang kita coba ganti sebenarnya. Eki itu sangat driven dan juga dia sangat open to suggestion dan dia juga sangat ingin berubah untuk menjadi a better entrepreneur. Saya harus menang dalam kompetisi ini karena jika saya mendapatkan kehormatan itu, saya akan membawa Amosi menjadi brand pilihan terbaik bagi para traveler maupun backpacker dalam menunjang kegiatan mereka. Terdidik hidup secara mandiri membuat saya menyukai kegiatan traveling. 60 hari yang lalu kurang lebih saat saya masuk di The Big Start Indonesia, saya membawa produk gelang kulit ini sebagai produk utama dengan tagline Ethnic Insight. Tapi selama proses mentoring bersama Stefanio, saya menemukan bahwa gelang kulit bukanlah produk utama untuk para traveler. Dan ternyata ada market yang jauh lebih besar yang seharusnya saya garap. Berdasarkan data dari BCG, lalu Indeks Mundi dan World Bank, kami menemukan bahwa total populasi kami lakukan segmentasi 18 ke 29 tahun dengan total 3-5 juta per bulan, kami menemukan angka ini. Lalu kami membaginya menjadi 3 segmentasi. Yang pertama adalah newbie, orang yang nggak pernah traveling. Lalu semi-pro kurang dari 6 kali dalam setahun, dan pro lebih dari 6 kali dalam setahun. Kami memutuskan untuk bergerak di segmentasi newbie dan semi-pro, karena menurut kami segmentasi pro itu memiliki kecenderungan beli produk luar ketimbang produk lokal. Dan 3 must have product yang dibutuhkan saat traveling itu ternyata adalah daypack, travel pouch, dan utility bag. Akhirnya Amosi memutuskan untuk melakukan transformasi brand dan produk. Amosi Explore New Journey. Ketika saya mendapatkan uang 500 juta rupiah, maka saya akan mengalokasikan dananya 30% di marketing, production 40%, dan expenditur 20%. Amosi berharap dari sini kami dapat menjawab kebutuhan para traveler dan memberikan solusi bagi mereka semua. Terima kasih dan selamat malam. You come from a very humble beginning and look at you now, right? And I'm so proud to be a part of that journey. Yes, thank you. Kamu nggak menceritakan kelebihannya apa sih? Perbedaannya apa sih? Top cover kami, Pak, yang menggunakan super grafis Talawang tadi, itu kita bisa redesign, Pak. Jadi pada saat saya kerjasama misalkan dengan Nadine Chandrawinata dengan proyeksi soldiernya, kita bisa ganti desainnya dengan si soldiers dan mengangkat tema campaign mengenai kelautan di Indonesia. Semi-pro itu apa sih kriteria pembelian equipment traveling? Concern pertama itu quality, gitu. Kedua itu design. Ketiga itu price, lalu brand, siapa yang ngeluarin gitu. Saya tolong lihat tasnya dong. Boleh, Pak. Gimana lagi? Lagi dicek itu produknya? Iya, gak apa-apa. Karena emang dari sisi desainnya juga, ya. Itu kalau misalkan strap dibanding produk yang emang cuma 150-200, itu dibawa beban 5-10 kilo, aduh bawaannya udah gak enak. Tapi ini emang dari sisi torso ya, istilahnya untuk pinggang yang sebelah sini, itu udah asik banget buat traveling. Tapi gak hanya traveling ya, masyarakat umum tuh juga boleh pakai loh. Terima kasih, Eki. Chris itu fundamentally memang orangnya mau belajar. Jadi kalau ada challenge-challenge yang memang susah atau sulit untuk dihadapi, dia pasti mencoba belajar dengan baik gitu ya. Saya yakin sekali. Cuma memang kekurangan itu pasti banyak. Semua orang itu yang penting kekurangan ini dipakai untuk bahan pelajaran dan berkembang menjadi orang yang lebih baik. Kira-kira lu bisa apa enggak? Untuk mengembangkan bisnis lu 8,5 kali lipat dalam 2 tahun? Enggak bisa. Ada sih yang cara yang paling memungkinkan dengan masukin ke Gramet. Nah terus kenapa mau? Cash flow. Ya mungkin lu harus minjem kali beberapa miliar gitu misalnya, ya kan? Ini bedanya entrepreneur sama ya cuma ngutang doang sih. So, sekali lagi gua tanya, 8,5 kali lipat dalam 2 tahun, bisa? Iya, bisa. Chris harus menang karena gue sudah susah payah mentoring dia dan karena gue mentornya, dia harus menang. Dengan self-made yang merupakan ciri khas Leonard, saya belajar untuk menghargai proses yang harus dialami oleh entrepreneur untuk bisa sukses. Ide untuk membuat utara dimulai ketika dalam sebuah trip,
pesertanya over kuota, dan saya sebagai tour guide harus memberikan jatah tempat tidur saya kepada peserta. Hal ini membuat saya terpikir untuk membuat hammock atau tempat tidur gantung sebagai tempat tidur saya. Inilah cikal bakal dari Utara. Omset Utara adalah 50 juta per bulan, dengan 10 outlet sebagai channel distribusinya yang masing-masing memiliki omset 5 juta per bulannya. Kedepannya Utara akan terus menambahkan outlet untuk mempertahankan kenaikan omset sebanyak 10% per bulan. Dengan tambahan 1-3 outlet per bulan, dalam 2 tahun ke depan Utara akan memiliki 90 outlet, yang artinya omset Utara adalah 450 juta per bulan, dengan 90 outlet yang tetap memiliki omset sebanyak 5 juta per bulan. Dan untuk grand final ini, Utara sebagai outdoor leisure gear mengembangkan 3 produk baru. Pocket jacket adalah jaket yang dapat digunakan untuk berbagai aktivitas seperti berlari, mengendarai motor, bersepeda, maupun sekedar untuk menghangatkan tubuh. Dan yang kedua, kami juga mengembangkan tas lipat yang kami namakan Easy Pack. Tas ini memiliki 8 kompartemen, memiliki shoulder strap yang lebih kuat dan lebih besar sehingga pemakaian akan lebih nyaman. Dan yang ketiga, kami membuat pengembangan dari produk sebelumnya yaitu airbed. Sekarang kami membuat kursi angin yang dapat dilipat, ringkas, juga mudah digunakan tanpa menggunakan pompa. Demikianlah pemaparan dari saya. Saya yakin Utara dalam beberapa waktu ke depan akan menjadi brand terdepan dalam kategori leisure gear. Terima kasih. Personal branding itu penting in my opinion because you are your brand. So, he is Utara, gak ada lain. Gak ada siapa lagi kalau bukan Chris, dialah Utara. Biasanya kamu kalau desain butuh waktu berapa lama? Yang lama itu bikin prototype. Tapi kebetulan karena saya bikinnya in-house, jadi prosesnya lebih cepat sih. I feel cool just thinking about it gitu. Jadi misalnya kalau saya bawa salah satu jaket yang bisa di-foldable gitu, kayak persepsi brand gue keren gitu. Lo mulai konsep ini dari suatu masalah, itu yang gue salut. Dan gue seneng banget, itu namanya true product people, itu adalah focus on the problem. Dan kalau problem itu bisa di solve, baru produknya di elevate dengan branding, dengan design, dengan marketing. Tapi pertama harus menyerang problem itu dulu. Visinya nih kemana? Where will you stop? Dari satu bahan yang sama kita bikin banyak produk. Dan stopnya di saat saya tidak bisa terpikir lagi untuk bikin produk apa lagi. Wah, hebat itu. Oke, itu waterproof. Enggak, kita water resistant namanya, Pak. Karena buat hammock itu bahannya harus rapat, sehingga kalau misalnya kondisinya tegang, jadi air tuh ngalir aja. Chris Samuel dengan Utara. Who's your number one? Ke si Eki, yang tas Dayak tadi tuh. Desain sama caranya dia ngelihat segmentasi segala gitu menurut gue sih paling bener ya. I think kalau misalkan dia ngambil yang etniknya itu, the way he did it, I think it's very nice. You know? Cuman mungkin kalau ngeliat dari tasnya emang suatu hari mesti diperbaikin sih kualitasnya. Marketingnya jago, pitchingnya jago, jelas. Tapi at the end of the day, it comes down for me the product. And to me, the product seem kayak kualitasnya tapi bisa flimsy. Diperbaiki. Iya, yeah, agak flimsy. But I think concept wise bagus dia. Kalau saya lihat cuman masalah materi yang dia pakai, kayaknya mesti lebih berasa rugged aja gitu. I see. I think the weight is just too light for traveler's bag like that. I agree. I don't. And that's his thing. Remember, he knew that. When I asked him what was the criteria yang paling penting, he said it's quality. Quality ya, toughness lah. Yeah. Yeah, kan? Like ruggedness. Yeah. Nah itu that's why I was kaget when I saw the product. Kayak it didn't seem rugged. Yeah. For me, kayaknya the most promising by far itu sebenarnya si Chris Samuel. Karena functionalnya spesifik, dia produk fokusnya sangat deep. Dia desain sendiri, dia solve problem sendiri, kayak dia sangat original gitu. Daripada tas, karena tas itu fashion. Ini adalah utility gitu. Dan fashion selalu resikonya kalah sama merek yang udah didanai banyak orang gitu. Jadi dari sisi kesuksesan, I think Utara nggak tahu ya, I don't know the economics, yang itu belum tahu. Tapi for me that's my number one. I think Ina was my second pick. Sekarang si Ina tuh kalau saya lihat tadi tuh dia kurang ngerti alasannya aja gitu loh. Yeah, the why. Yeah, yeah. Why-nya ya kayak tadi si Kusumo tanya kenapa mesti harus ke luar negeri. Well,
I probably pick luar negeri juga sih, karena something yang exported biasanya harga lebih mahal sih gitu. Secara kelengkapan produk dan juga marketability-nya ya, I think Chris has a chance, cuman harus make sure nggak dapat gambaran bahwa ini tuh cuman dipakai untuk outdoor, untuk yang para sport atau yang naik gunung gitu. Bahwa ini juga bisa dipakai ke arah lifestyle juga tadi, like you said gitu. Yeah, like jogging with a wetsuit. Kalau si Chris itu tadi saya lihat dia produknya terlalu fungsional tapi sense of taste-nya sebenarnya kurang. Terus kayaknya paling baru ya. Kalau dari antara 4 tadi dia yang paling kecil, dia yang paling baru. Iya paling baru tapi omsetnya udah 50 juta per bulan. Yeah. Lebih tinggi dari si Eki. Inu ya. Yeah. Definitely more than and higher than Eki. Padahal dia product price point-nya mungkin lebih ringan. Imas, I love her story. Yeah. I think produknya dia bisa either hit or not. Yeah. Mungkin harus lebih distinctif ya, bisa kalau dia lebih berani ngejengkolin itu kerupuk ya. I don't know ya, I'm a bit sensitive with MSG ya. Yeah. I can taste the MSG. The MSG. Yeah. But the market likes that. But the market's like that. Yeah. But I don't know about mengenai puring jengkol itu sendiri. Karena sebenarnya itu, that's the idea kan. Yes. I don't know what's the perceptions of Indonesia, especially outside West Java, about jengkol. Dari keempat finalis yang telah berada di atas panggung sekarang ini, langsung akan kita umumkan pemenang ketiga The Big Start Indonesia Season 2 adalah Imas Mitarsi. Imas berhak mendapatkan hadiah sebesar 200 juta rupiah. Untuk itu kami mengundang kepada Bapak Nadiem Makarim untuk memberikan hadiah secara simbolis kepada Imas Mintarsi. Sebagai juara ketiga The Big Start Indonesia Season 2. Pemenang kedua The Big Start Indonesia Season 2. Jatuh kepada Eki Anugrah. Mendapatkan hadiah sebesar 300 juta rupiah. Dan untuk memberikan hadiah kepada runner up The Big Start Indonesia Season 2, kami mohon dengan hormat Bapak Martin Hartono. Sekali lagi juara kedua untuk The Big Start Indonesia runner Season 2 mendapatkan hadiah 300 juta rupiah. Boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk runner up The Big Start Indonesia Season 2. Eki Anugrah. Dan pemenang The Big Start Indonesia Season 2 jatuh kepada Chris Samuel. Sebesar 500 juta rupiah. Dan sekali lagi inilah pemenang pertama The Big Stars Indonesia Season 2, Chris Samuel. Berikan tepuk tangan yang luar biasa untuk Chris Samuel. Sampai jumpa di The Big Stars Indonesia tahun depan. Bye. Senang akhirnya proses ini bisa berakhir, walaupun saya hanya mendapat juara 4, tapi buat saya yang penting adalah pembelajaran selama mengikuti proses dari The Big Start Indonesia ini. Jujur, Imas pertama gak nyangka ya bisa salah satu dari tiga besar. Perasaan Imas seneng banget gitu kan. Campur aduk banget sih perasaannya. Tapi alhamdulillah banget karena aku udah nganggep ini jadi bagian dari rejeki keluarga, istri, dan calon anak aku. Seneng banget sih, dan emang gak nyangka banget kalau aku yang bakal jadi juara satu. Pesan untuk para creativepreneur Indonesia di luar sana. Saya harapkan kalian bisa banyak belajar dari kompetisi ini. Jangan mudah menyerah.
tetap semangat untuk membina bisnis kalian. Menemukan core values dari produknya masing-masing. Dengan menemukan core values dari produk masing-masing, nanti pengembangan dari UKM kalian bakal lebih terarah. Dan terus bergerak untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Ini adalah perjalanan yang luar biasa banget buat aku. Tahun depan ikutan TBS, karena di TBS ini kita benar-benar diasah untuk lebih bisa mengembangkan bisnis ini.